ya guys. Di video kali ini guys, gue ditemani oleh ini guys, Zeker Z024 guys, yang subsnya masih dikit coy. Wadaw. Ya coy. Ini guys, gue sama Zeker coy bakal klarifikasi. Apa coy? Coba coy, jelaskan coy. Cepet lah. Lu aja coy. Gue ngerti, lu aja. Oke coy, jadi coy, gue sama Zeker coy out dari Realms Hyperzone. Sorry Samuel Askui, sorry Reno Firman Dani, oke. Okay. Sorry buat semua. Dan sorry juga buat Farel Askui yang telah jadi nyamuk, cuy. Dan oke, okay, bagi member Hyperzone yang mau ngambil base kita silakan, oke. Okay. Ada Mob Grinder, ada Storek Room, ada base GG lah pokoknya, oke. Okay. Dan 5 lantai. Gila banget coy. Dan ya coy, gua bakal mulai awal pertolongan guys bareng Zeker di dalam user SMP di pohon guys. Ini gua sama Zeker guys lagi pohon keramat aja, pohon keramat user SMP. Wadaw. GG coy ya. Dan guys, yang mau join user mungkin udah close member guys. Jadi guys, silakan tunggu hingga user SMP open member. Kenapa ya? Karena ini masih close coy. Ini aja Zeker gua masukin dengan penuh paksaan aja. Kimak coy. Oke guys. Itu guys. Apa sih meh? Mungkin guys di episode kedua guys gua bakal ya guys bakal buat base sama Zeker coy ya gitu. Yo. Eh, jangan bilang gua. Gua juga ngeyel lah. Iya. Si itu guys, si Zeker itu guys sama gua next bakal buat ini guys, buat base. Ya pasti guys, base Star Sultan lagi ya guys. Tit, apa tuh cok? Apa tuh cok? Apa tuh tit ya? Siap guys, oke? Okay? Semoga jelas guys, klarifikasi oke? Okay? Thanks buat owner user sebelumnya guys, udah nerima gua sama si Zaki ya guys, padahal subsnya masih kecil cok. Sip, oke? Okay? Jalan, ya. Dan untuk terakhir kali guys, gua ucapan sangat-sangat banyak-banyak terima kasih buat Samuel Askui dan Reno ya guys, juga ada Reno sama Samuel guys, gua sangat-sangat berterima kasih karena apa ya, karena dia sudah yang memasukkan kita ke dalam Hyperzone. Oke guys, semoga kita bisa berkembang di user. Oke guys, see you next video kayaknya. Bye bye.